Pemirsa, sebuah sepeda motor yang tengah mengisi BBM di SPBU Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami kebakaran hebat diduga akibat korsleting listrik. Akibatnya dua pompa pengisian ludes terbakar. Petugas Reskrim Polsek Parung kini tengah memeriksa sejumlah pihak untuk meneliti adanya faktor kelalaian dalam kejadian ini. Kanit Reskrim Polsek Parung, Ibtu Undang, mengungkapkan api bermula dari saat salah satu pengendara motor mengisi Pertalite, namun muncul percikan api dari salah satu kabel motor. Api pun langsung membesar hingga menyebar dan menyambar SPBU. Kejadiannya lain timbul percikan api, mungkin karena panik atau seperti apa begitu ya. Nah, motor dijatuhkan dan mengarah, justru jatuhnya mengarah ke mesin. Dispenser. Ya, pertama sih nggak besar percikannya. Ketika jatuh itu ada ledakan, langsung menyambar itu, dan kemudian api.